Kenalin Pak Sugito. Nah, udah bisa jalan loh. Ini baru pakai 1 bulan, baru pakai Sabtu. Aduh, puji Tuhan. Ah, senengnya. Tadi awalnya susah ya, Bunda, ya nggak bisa kan? Awalnya, oh nggak bisa. Jadi baru habis satu paket kan ya? Oke, aku lihat ya. Wah, oke. Oh, puji Tuhan. Aduh, luar biasa. Hati-hati ya, Pak. Tadinya nggak bisa sama sekali, Pak. Iya. Wah, senangnya. Mudah-mudahan ya. Oh, lihat kalau pakai tongkat, tapi awalnya tuh nggak bisa sama sekali loh. Lihat ya. Tuh. Aduh, paling seneng tuh kalau lihat yang seperti ini. Udah bisa sampai ke dapur. Istrinya. Wah. Nah, senangnya di AFG itu yang seperti ini. Tuh, senangnya di AFG itu seperti ini loh. Bukan cuma soal bonusnya. Kepala enggak pening, tensi enggak tinggi, insya Allah. Yalah. Ya, mudah-mudahan makin kuat ya. Tensinya ini tinggi. Ya, nanti akan turun perlahan. Lihat ya, sampai ke dapur bisa jalan sendiri udah kuat. Oh, puji Tuhan kan. Tadinya nggak bisa sama sekali. Enggak, Bu. Berat katanya. Sejak kapan Bunda bisanya Bunda ini, Bunda? Sejak minum ini kan? Iya, berapa hari setelah berapa lama waktu itu lihatnya? Hampir. Berapa hari? Ada 10 hari? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. 2 mingguan ya. Oke. Sejak 2 minggu menurut coba. Ya Allah, alhamdulillah. Duduk di sini lah, Bu. Di sini duduknya terus ya Allah. Terima kasih. Kasih lah, Esi. Bisa jalan sampai ke dapur. Sampai merinding loh saya lihat nih. Ya Allah, terima kasih. Luar biasa. Situ lah. Puji Tuhan. Wah, udah kuat. Gimana rasanya, Pak? Boleh tahu nggak setelah pakai Tsuba dan Utsu itu apa aja yang Bapak rasain? Apa itu? Yang Pak D rasakan sejak minum Utsu dan Tsuba. Pak D yang ngerasain apa? Minum Utsu, Musi dan Tsuba rasi. Badan itu menjadi ringan. Kepala itu tadinya itu pusing. Nah, ini berkurang. Jadi artinya habis makan itu sampai kira-kira 7 jam. 7 jam itu tidak pusing. Kalau pusing itu kan nanti kira-kira sekitar jam 5, jam 6. Karena yang obat dari dokter itu mulai diperlukan. Tapi dulu pasiennya nggak kuat kan? Sekarang udah kuat ya napaknya. Ini sebenarnya kan ya. Oh, luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Ininya di sini. Ini itu. Itu enggak ada. Rencana besok kan mau ke rumah sakit Senin tuh. Enggak ada mau ke rumah sakit udah tahu. Karena dicekokin Bunda langsung dua, langsung enak besoknya. Iya, langsung jam 2. Jam 2 Bunda kasih Tsuba 2, Utsu 1 langsung. Terus jam berapa lagi Bunda? Jam 7. Jam 9 malam langsung suruh Bunda kasih lagi Tsuba 2 sama Utsu 1. Sudah yang tadi 3 hari paling nggak bisa tidur. Iya. Itu tidur sampai bablas jam 8:30 ya kan ya, ibu. Lebih. Nampak ibu udah bisa tidur saya sangat kesiangan. Besoknya. Langsung enak. Jadi tanggal 2 konsumsi 4 sudah. Terus tidur ya terus tidur. Seharian tidur rasa tidur. Nggak jadi ke rumah sakit. Sampai sekarang nggak jadi ke rumah sakit. Luar biasa. Tapi bengkaknya kan ya memang sudah berkurang ini Pak Adi kemarin. Ya. Sampai ke sini-sini semua bengkak. Tadinya udah bengkak semua ya? Bengkak semua ya. Bengkak ini udah bengkak. Oh, jadi udah ngandung air ya. Sekarang udah gak ada lagi ya. Udah gak cekung lagi pas diginiin ya Pak ya. Udah seneng banget. Oke, udah gak cekung lagi ya. Ini tadinya mah keras ini, Ri. Nih, keras. Puji Tuhan ya Pak. Gimana sih? Cerita Bapak bisa bantu orang loh nanti loh. Yang lain-lain seperti Bapak. Jadi ini nanti kita
Mau dipasang dibuat testimoni. Jadi tadi saya bilang Pak Ade, walaupun Pak Ade dalam kondisi sakit sini, tapi Pak Ade bisa nolong orang di luar sana. Ya insya Allah. Dengan cerita Pak Ade. Amin. Insya Allah. Kalau mudah-mudahan saya dapat pahala juga ya. Pasti. Semoga tambah sehat. Ini yang salah kan. Kalau ikhlas nggak perlu bicara. Tapi lepas nih kan. Tapi saya juga punya keyakinan kata itu kan ada pencair darah, terus kita lihat di brosurnya itu bahwa yang di apa itu yang di apa itu pengumpulan darah regenerasi penelitian itu ini saya yakin melalui penelitian itu memang usaha kan harus meyakini ya apa yang kita lakukan itu insya Allah menjadi benar jadi betul jadi kan ya Allah, maaf ini. Benar, sambil didoakan. Jadi tadi HB tadi berapa bu? Sebiasanya, biasanya? Biasa 10. Biasa 10. Sekarang udah sekonsumsi subak 15. Oh, jadi sebenarnya udah disuruh cuci darah harusnya ini ya? Cuci darah enggak. Karena 8 gitu. Ini sekarang 15. 15 saya enggak pernah padahal ya 15 ya. Baru ini. Hah? Ini 12. Oh. Yang awal kan 12. Jadi kalau dia 15 berarti luar biasa kok. Iya. Itu aja udah kelihatan. Kalau saya ini 16. Kalau laki-laki. Tapi udah mulai ada pembenahan saya sedikit-sedikit ya. Sedikit itu kan sih. Makanya kan yang ibu bilang minimal 6 bulan kita mesti rutin jangan sampai bolong-bolong. 3 bulan katanya boleh. Nanti udah sembuh kan bisa nolong orang. Insya Allah sudah sembuh. Amin. Itu makanan sehat kok Pak Zain. Makan obat kan makan ini kan boleh. Tapi sudah sembuh, gak sampai 3 bulan jadi ya. Tapi kan boleh. Benar Pak, afirmasi itu harus positif. Iya, diomong itu harus positif, nanti pasti sembuh. Sedangkan kelemahannya ini masih belum kuat, belum normal. Iya, coba disini. Kalau di sanen tadi kan tinggi. Tinggi tempat tidurnya. Ayo, di sanen. Oke. Oh, gitu. Coba. Man seneng banget deh. Tuh lihat tuh, tadi kan baru jalan kesini, udah istirahat, sekarang bisa jalan balik lagi. Segitu kuatnya staminanya tuh lihat. Wah, 2 minggu loh pakai udah mulai bisa jalan. Teman-teman lihat nggak? Kita tuh sharing happiness di sini benar-benar berbagi kebaikan. Kita cerita, kasih lihat bahwa di sini tuh ada harapan. Asal nggak nyerah aja, selalu ada harapan kok. Ya, tuh lihat ya teman-teman ya. Tuh kuatkan Pak D-nya, wah luar biasa. Tuh, aduh seneng banget liatnya. Nih, ini kebahagiaan yang terbesarnya di AFC, lihat begini nih. Duh, seneng banget. Gue suruh tidur sini gak mau deh. Kenapa? Gak baca, ini kan kakak Pir. Anakannya itu miring, malah caronya gitu. Ada lena orang. Menulis itu. Gue gak mau. Tadi kok udah bisa lihat turunan tuh aman loh, nggak perlu dibantu, pokoknya bisa udah mulai mandiri. Bentar lagi mudah-mudahan tanpa tongkat udah bisa jalan. Amin. Tambah sehat ya. Harapan itu paling indah. Iya benar. Dan Dapet, ya. Jangan lupa doa dan ikhtiar pakai sebarasi dan utsukesi. Terima kasih Pak D buat kesaksiannya. Puji Tuhan. Ini kan dia, harus tinggi.